hotel yang hotel mewah. Dan di sini cukup murah banget untuk di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kopi tentunya yang selalu menunggu updatean terbaru dari si Mengka Kopi mau bikin apa ya. Kali ini kami mau membuat tutorial cara bikin tubruk di 2020 dan tentu rasanya enak ya. Dan di situ juga akan bikin tutorial yang lagi booming ya, yaitu mocktail rainbow. Mocktail rainbow kan kalau di sini di Simengka Kopi kami beri nama es red blue ya. Istilahnya seperti pelangi antara merah, sang dan biru ya. Oke, capcus kita langsung ke sini. Tentunya di situ rasanya enak dan simpel ya untuk cara pembikinannya. Oke, ayo kita mulai dari tubruk dulu, nanti langsung ke mocktail rainbow. Oke, pertama kita panaskan air dulu. Kita timbang dulu ya, kopi ya. Kita pakai arabica aja ya. Kita pakai arabica Gunung Halu. Seperti biasa kita menggunakan kopi 15 gram ya. Kita menggunakan 15 gram. Ini kita proses penggilingan kopinya. Ini kira-kira kopi yang dihaluskan segini ya, hampir seperti gula ya, sehalus gula ini kalau mau dibikin tubruk biasa. Lalu kita taruh di sini. Karena kebetulan ini airnya udah mendidih, kita tuangkan. Jangan lupa teman-teman, kita tetap menggunakan termo ya untuk mengatur suhu ya, biar rasanya enak ya, kira-kira di 90 atau 87 ya. Kalau di sini 90 lebih boleh, karena di sini cuacanya kadang agak dingin. Ini tutorial di tahun 2020 cara penyeduhan tubruk dengan benar. Kita lakukan secara langsung saja, secepat mungkin kita menyeduh ya. Nggak usah kita lama-lama, kita langsung saja seduh. Nah, kisaran kita menggunakan rasio 13 ini ya. Kenapa kita nyeduh secepat mungkin? Karena biar ekstraksi kopi itu merata dan rasanya itu pastinya stabil ya. Kita tunggu biar di sini dulu ya. Oke, kita lanjut untuk bikin mocktail rainbow ya, yang minuman yang lagi booming saat ini ya, yang warnanya blue gitu ya, rainbow mocktail. Dan sebetulnya itu adalah sebuah minuman yang berwarna pelangi yang cantik dan rasanya sangat luar biasa. Kalau di sini kita ada es blue, es red blue, es green blue ya. Di sini ada pilihan di sini. Dan kita mau bikin red blue lah. Teman-teman hanya menggunakan ini, kisaran kita kasih ya sirup
30 mili. Oke, segini kira-kira esnya. Kita tambahin varian ini ya, biji selasih ya. Sebetulnya simpel ya pembikinannya. Yang penting kita hati-hati untuk biar warnanya itu, dan di sini ada warna blue-nya ya. Warna blue yang sudah dicampur dengan soda ya, biar rasanya maknyus seperti itu. Dan kita pelan sekali nih untuk aruhnya ya. Ini adalah mocktail rainbow ya, yang minuman segar-segar dan tampilan cantik tentunya ya, yang dulu jarang ditemukan di sebuah hotel gede, karena ini adalah minuman identik di sebuah hotel mewah. Dan di sini cukup murah banget untuk diminum. Kalau di hotel-hotel kisaran 30-40 ribu ya harganya, cuman kalau di sini kisaran 13 atau 15 ribu. Ini namanya Red Blue, S Red Blue ya, kalau di sini di Shimoda Kopi ya. Dan inilah Tobruk orinya ya. Wah, ini lihat nih sini kremanya nih, kelihatan nih, wus cakep banget kan. Jadi ekstraksi kopi cepat itu akan menimbulkan sebuah krema yang cakep banget, dan tentunya rasanya sangat luar. Kita cobain dulu ini Red Blue-nya ya, kita aduk dulu ya. Jangan lupa kita aduk dulu. Nah, kenapa kita mau nyobain dulu yang es? Biar kita itu ada agak dingin-dinginnya dulu ya. Lalu kita nanti cobain buat tobruknya ya, kopi tobruknya. Mantep banget dengan biji selasihnya yang tercampur di sini, tentunya sangat luar biasa. Mbaknya boleh nyoba sini. Kalau mau nyoba ini namanya Red Blue ya, es Red Blue. Mantap bosku, segera dicobain ya, jangan sampai nggak nyobain. Kita coba nih yang tubruk ya. Ini seduhan di 2021 ya, yang sangat luar biasa tentunya, dengan penyeduhan cepat, rasio tepat ya kan, gramasi tepat di sini. Tapi kita dengan nyeduh secara cepat, tapi hasilnya sangat luar biasa. Kenapa alasannya seperti itu? Biar kita tidak terlalu lalang ya. Kita kalau tidak suka dengan krema, Anda boleh buang ya. Tapi kadang ada juga yang identik, biasanya minum espresso kan identik kremanya harus tebal, bisa diminum secara langsung ya. Karena kita menggunakan Arabica Grobol nih ya, asemnya yo terasa banget, imbang lah, imbang ya, balance. Gaulnya balance. Oke, bagi teman-teman boleh request ya, mau kita bikinin video apa ya, semua yang ada berkaitan dengan kopi tentunya semangat selalu, semoga saja bermanfaat untuk semua. Kalau mau mengikuti video saya yang suka, subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Kalau yang nggak suka komen, nggak apa-apa komen ya. Yang nggak suka boleh kamu caci maki, entah itu kekurangannya dari kami apa, boleh terserah. Inilah Shimoda Kopi. Oke, ketemu di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih.